Ramadan Mubarak. Pagi ini ketika bertadarus, saya terbaca satu ayat yang menarik berkenaan dengan perihal jatuh bangun seorang pemimpin kerana orang-orang keliling yang dipercayainya sebagai penasihat. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 118, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang bukan dari kalangan kamu sebagai penasihat atau rakan yang akrab, kerana mereka ini tidak akan sudah-sudah akan menimbulkan kemudaratan kepada kamu. Dalam konteks ini, ada beza antara penasihat dan punasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la ta'luhu khabala." Maksudnya, sesungguhnya setiap nabi dan juga pemimpin baginya dua jenis penasihat. Pertama, penasihat yang sentiasa mengajaknya, menyerunya kepada kebaikan dan mencegahnya kemungkaran. Dan yang kedua, penasihat yang akan hanya membawanya kepada kemungkaran dan kemudaratan. Justru sebagai pemimpin, di semua peringkat, daripada negara maupun di peringkat yang bawah-bawah, pastikan anda dikelilingi oleh orang-orang yang ikhlas menasihati, bukan punasihat yang menghancurkan kehidupan dan kepemimpinan kamu. Wassalamualaikum.